7 minit, ada sesiapa yang nak memberi impact kepada orang lain, kepada 180 orang, sila unmute. Saya nak. Kayak Azam nak share. Ini saya nak bagi contoh yang sangat best. Saya nak, okay, Zam dulu. Lepas tu, siapa yang lelaki tadi eh? Huawei. Yang saya nak. Ustazman. Ustazman. Okay, jap. Kita bagi Zam dulu, lepas tu Ustazman. Macam ni dah best. Silakan Zam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Sebelum tu, Zam doakan semua yang ada dalam CDT ni, semoga diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki. Lepas tu, semoga semua orang dapat bantu ramai orang lagi jadi sihat. Apa yang Zam nak share adalah pengajaran yang Zam ambil daripada kelas online tadi. Lagi sekali kita diingatkan untuk elak menjadi orang yang munafik. Kalau janji memungkirinya, lepas tu kalau amanah tu kita jangan khianati. Lepas tu pula apa yang kita perlu buat dalam bersahabat, kalau boleh di saat sahabat kita susah, di saat sahabat kita ada masalah, kalau boleh kita jangan jangan menambahkan lagi kesusahannya. Kita perlu tenangkan dirinya, bantu dia, tunjuk jalan yang baik, tunjuk dia jalan kembali kepada Allah, sebab setiap sebarang yang masalah yang dihadapi sebenarnya Allah sahaja yang mampu dapat menyelesaikannya. Jadi macam tu, kita perlu ingat kepada kawan kita, apa pun cabaran yang kita hadapi, kita perlu balik kepada Allah. Dan seandainya kita rasa diri kita tak ada banyak dosa, kita perlu bertaubat, perlu kembali kepada Allah. Sebab Allah memang suka hambanya bertaubat di saat dia rasa berdosa. Lepas tu orang kata kalau boleh apa pun cabaran yang dalam hidup kita ni, kita perlu memang berserah pada Allah. Lepas tu mohon dia tunjuk jalan yang lurus. Apa pun kita perlu minta pertolongan daripada Allah. Lepas tu kita kena bersabar dalam setiap perkara. Sabar itu orang kata memang susah, tapi cuba kita untuk bersabar dalam setiap apa pun cabaran dalam hidup kita. Sabar untuk melakukan kebaikan, sabar untuk kita untuk kita melayan anak-anak pun kita perlu bersabar. Memang orang kata sabar ni, orang kata bukan senang, tapi kita perlu sentiasa ingatkan diri kita, kita perlu bersabar sebab kita yakin orang yang sabar tu orang yang akan menang. Orang yang akan menang lah. Jadi macam tu. Kalau boleh apa-apa cabaran, kita bertenang, kita bersabar, minta pertolongan dengan Allah. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Zam. Nampak tak? Wah, tahniah Zam. Hari-hari share walaupun 2 minit, 1 minit je. Tapi dia punya impact tu bagus. Alright, orang yang sabar adalah orang yang menang. Okay. Silakan Ustaz Man. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 4 minit 33 saat. Jadi terima kasih kepada yang berkongsi. Saya masuk CTD ni ada sebab. Saya nak belajar dengan pengalaman orang. Sebab kita boleh pergi belajar di sekolah, kita boleh pergi belajar di kursus, di training, di mana, tapi kita tak dapat nak belajar pengalaman orang tu. Pengalaman orang ni dia kena dengar daripada mulut dia sendiri. Dan pengalaman yang paling mahal ni dengar first hand, dengar daripada mulut dia bercerita. Dan saya akan tengok, bila saya masuk CTD, saya akan tengok siapakah organisasi saya yang ada dalam ni. Jadi saya nampak wajah-wajah ceria ni, tudung biru ada, baik pakai songkok ada. Itu yang saya nampak lah. Yang ada namanya hujungnya TKO, yang ada lambang TKO, saya nampak. Yang bagi peace lah. Itu orang-orang ni lah saya perasan. Jadi saya tahu siapa-siapa dia dan saya simpan dalam memori saya. This person that I will spend my time more. Spend more time with people who bring out the best in you. And spend less time with people who bring the stress in you. Tapi itu bukan yang saya nak cakap. Saya nak cakap ialah menyambung dengan apa yang Bang Fah cerita pasal ilmu, yang Diana cerita pasal ilmu, yang Azhar cerita tadi, semuanya berkait. Sistem, CTD, event, itu yang kita buat. Dan saya teringat pesanan mentor saya, siapa kenal Jay Chow? Jay Chow. Nama dia Jaya Kumar Chaudhary. Seorang Nepal. Datang ke sini selai sepinggang, tidak ada apa-apa pun yang dia bawa kecuali harapan. Dia meninggalkan hidup dia yang selesa di Nepal, tapi dia nak mencari sesuatu yang baru. Nak kata selesa, tidaklah, pada masa itu banyaklah masalah, mungkin masalah ekonomi dan sebagainya di Nepal kan. Dan dia datang ke Malaysia, dia bekerja sebagai buruh dengan penuh harapan. Dengan harapan dia nak ubah hidup dia.
Hello, Assalamualaikum. Dia datang ke Malaysia bawa harapan. Kita dah duduk dekat Malaysia tau. Kita duduk dekat Malaysia dan dia tak faham cakap Melayu walaupun sepatah. Yang dia tahu, merah, hijau. Terima kasih. Kan? Ha, itu saja yang dia tahu. Kerja kat pam minyak. Lepas tu dia tahu nak pasang screwdriver. Dia kerja di kedai perabot. Dan dia, masa dia tunjuk cek dia pada saya, berapa tahun lepas, 2013. Dan lama dah. Saya masa tu ada master. Ha, saya masa tu cikgu yang DG41 lah pada masa tu kan. Saya rasa macam aku ada kerjaya. Gaji aku 3-4 ribu campur bonus allowance banyak kot. Ha, tapi dia tunjuk slip. This is for your own eyes only, kata dia. Ha? Dia kata, dia tunjuk 40 ribu kot. 40,000. Aku ada master. Aku ada cikgu. Pegawai kerajaan. 5,000 je. Tu pun bangga gila lah. Dia punya besar bangga tu. Dia punya bos apa? Ego. Ego tu. Tak tahu kata macam mana lah. Kalah orang gaji 40 ribu. Ha, sama besar dengan badan saya masa tu lah. Masa tu badan masih membesar lagi kan. Ha, sekarang ni dah lain cerita kan. Tapi itu spark saya. Ha, kemudian dia ajak pergi event. Bila pergi event, saya malu nak pergi event. Aku cikgu kot nak pergi event. Kan, nak jemput orang pergi dengan MLM, MLM kan, dengan belas ni kan, makan ubat kurus. Susah saya nak break the fear, tapi saya pergi je, saya nak belajar. Keyword dia nak belajar, mesti ada something yang spark kan. Masa tu ajak isteri pun tak nak, tak apa. Lepas tu bila dia tanya, how many people did you bring, saya segan tau. Saya kata, I only bring myself. Yes, it's okay, no problem, but at least you bring yourself. Nampak tak, itu leader. Encourage, bagi semangat. Siapa yang bagi semangat tu? Yang bagi semangat tu bodoh kasar kot, Nepal kot, datang sini tak ada apa-apa. Yeah? Okay, dan yang paling penting dia bagi impak pada diri saya lah, yeah? We don't force people, we inspire people. Itu betul-betul bagi saya. Sebab tu dalam trading, dalam team, saya tak pernah nak pasal orang. If you want to do it, you do it. If you don't want to do it, don't do it. Itu kata Coach Nick. Yeah? Tapi inspirasi daripada mentor saya ni, we don't force people, we inspire people. Dan last inspiration yang datang daripada Jay Chow ni, tak tahulah kalau saya lah diberi apa, kata siapakah manusia yang paling memberi impak dalam hidup selain daripada mak ayah dan keluarga kan, Jay Chow lah. Ya, dia kata yang ni yang penting, yang melekat dalam kepala saya. Jika kamu berhenti membuat, kamu akan berhenti mendapat. Hello, Assalamualaikum. Dia tak pandai cakap Melayu lah, tapi dia tulis cakap Melayu yang tu je. Sekarang dah pandai lah dah kan. Jika kamu berhenti membuat, kamu akan berhenti mendapat. Dulu kita dapat hasil turun berat sebab kita minum shake pagi dan malam. Sekarang kita dah tak minum. Dulu kita dapat income 1,000, 2,000, 500 sebab kita pergi training. Sebab kita ajak orang, kita cerita dengan orang. Sekarang ni kita duduk malu nak cerita. Tak nak pergi training, tak nak masuk CTD. Link hilang. Tak nak masuk event. Tak nak posting. Malu nak posting. Posting dah 100 kali. Tapi tak ada orang, tak ada lead masuk. Lead masuk dah jauh-jauh lead, tapi semua krik-krik. Malas lah nak buat lah. Kan? Sebab kita susah lah. Jadi kita berhenti membuat, kita akan berhenti mendapat. Sebenarnya Allah nak bagi dah. Allah nak bagi banyak dah, besar dah. Tiba-tiba kita berhenti. Pam. That's it. Siapa yang rasa frust, kecewa, berhenti sekarang. Jangan usik dah belah. Tapi nasihat saya ialah, kalau ada dah mula, don't ever quit. Pilih nasihat yang mana satu anda nak. Tapi itulah antara orang yang beri impak dalam hidup saya. Dan mudah-mudahan semua dalam ni ada 175 orang memberi impak dalam kehidupan semua keliling kita, insyaAllah. Mudah-mudahan. Kembali kepada Kak Ayat, silakan. Terima kasih Ustaz. Okay. Nasib baik gelap. Tak nampak muka saya pingkis-pingkis yang sebab-sebab ni. Sebabnya Ustaz cakap, jika kamu berhenti membuat, kamu akan berhenti mendapat. Okay. Alright. So saya ada baca komen-komen dekat chat. Kepada mereka yang baru, ramai orang baru hari ni. Okey, sekejap ya, tim OBC. Saya nak ucapkan selamat datang kepada orang yang baru, coach-coach hebat yang baru ni. Masya-Allah. Terima kasih. Nanti kita akan jumpa lagi pada sesi minggu depan. Saya nampak ramai yang baru. Tahniah kerana anda memilih klik link Zoom untuk CTD hari ini. Okey.